Pilot susiar Philips Mark Mertens hingga kini masih disandra kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Egyanus Kogoya di Kabupaten Duga. Meski demikian, pilot berkeluarga negaraan Selandia Baru itu dalam keadaan sehat. Namun, ia diduga mengalami jenuh dan stres. Hal itu disampaikan oleh Pangdam 17 Cendrawasih, Majen Ishak Pangemanan di Jayapura pada Kamis 20 Juli 2023. Pasalnya, kondisi pilot itu diketahui dari analisis video dan foto yang dikeluarkan oleh Egyanus dan kelompoknya pada April 2023 lalu. Walaupun secara fisik Kapten Philips terlihat dalam keadaan baik, namun Ishak juga menganggap bahwa ada kejenuhan yang sudah dirasakan sang pilot. Menurut Ishak, kadang sang pilot tidak lepas dari perlakuan yang diberikan Egyanus Kogoya sebagai pelaku penyanderaan. Untuk diketahui, sudah 5 bulan lebih KKB menyandra pilot Susi Air Kapten Philips sejak 7 Februari 2023. Upaya pembebasan Philips pun bahkan mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Jokowi. Dalam kunjungannya ke Papua pada Jumat 7 Juli 2023, Jokowi mengungkapkan pemerintah terus berupaya membebaskan Kapten Philips dan tidak tinggal diam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!